Di sini saya ingin mengungkapkan bagaimana kita membina keluarga yang harmonis. Memang kehidupan ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada harmonis. Keharmonisan itu dibentuk dari diri kita sendiri. Kita mau harmonis atau tidak, itu yang menentukan diri kita, bukan orang lain. Jangan melihat keharmonisan orang lain, tapi lihatlah kehidupan Anda sendiri dalam membentuk rumah tangga. Anda ingin harmonis hubungan suami istri, bentuklah dari diri Anda sendiri. Bagaimana caranya? Anda yang tahu kehidupan suami, Anda yang tahu perilaku suami, Anda yang tahu bagaimana tingkah laku suami. Satu hal yang Anda harus tahu, kebebasan yang paling penting di dalam hubungan suami istri. Satu, kepercayaan, itu yang paling utama. Anda dan suami Anda, kalau tidak ada saling percaya, bagaimanapun hubungan Anda, cinta bagaimanapun Anda yang bentuk dulu, kasih apapun yang mula-mula Anda bentuk akan hilang pelan-pelan tanpa Anda sadari. Makanya saudara-saudara, saya di sini saya ingin sarankan adalah saling percaya. Karena apa? Setiap manusia itu berbeda-beda. Satu orang, dua orang, tiga orang, itu adalah perbedaan satu dengan yang lain. Cara menyatukan untuk menjaga harmonis hubungan suami istri adalah satu. Anda harus percaya kepada suami Anda. Anda harus yakin kepada suami Anda. Anda harus 100% bahwa Tuhan menjaga suami Anda ataupun Tuhan menjaga istri Anda. Satu hal yang Anda tidak boleh lepas dalam kehidupan Anda adalah satu, adalah berdoa untuk pasangan Anda, berdoa untuk kehidupan pasangan Anda, berdoa untuk pergaulan pasangan Anda, berdoa untuk hubungan suami istri Anda di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berarti Anda sudah percaya bahwa Tuhan Anda akan menjaga pasangan hidup Anda dengan luar biasa. Karena itu saya minta, bukan hanya berdoa, tapi tindakan. Karena itu terimalah suami Anda apa adanya, jangan curiga. Karena apa? Karena kalian sudah berdoa dengan Tuhan kalian yang luar biasa. Pada saat Anda berdoa, tindakan Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda yakin dan percaya Tuhan jaga pasangan hidup Anda. Dengan begitu, ada keharmonisan di antara rumah tangga. Privasi, kepercayaan yang dibentuk, itulah kunci utama keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Demikian saudara-saudara, kira menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Salam, saya Nenek.